oke ini percobaan saya e, kulkas satu pintu ya kemarin saya isi seperti biasa di 18 psi itu yang jadi es cuma bagian atasnya saja ya jadi eva bagian atas saja itu nah itu saya tunggu setengah jam gitu sampai satu jam juga gitu nah ini saya coba isi di 30 psi ya Mungkin bagi sebagian orang ini terlalu besar, tapi karena ini kesimpulan saya kompresor lemah, volumenya kurang, jadi saya tambah ini sampai 30 psi dan kita lihat hasilnya di evap seperti apa. Oke, ini kulkasnya. Nah, ini jadi es, teman-teman. Yang bawah jadi es. Nah, ini bekum rata ini, teman-teman ya padahal kemarin pas saya isi 18 PSI itu yang jadi cuma atasnya doang ini atas jadi ini udah ada ininya dan ini air yang di bawah ini sudah jadi es ya. dinginnya juga maksimal ya jadi bener di pabrikan itu patokannya volume ya jadi untuk kalau satu pintu itu freonnya berapa volumenya ya dua pintu volume berapa ya nah kita di lapangan itu kendala di banyak oh, banyaknya volume itu kita nggak punya alatnya ya jadi patokannya PSI dan biasanya itu kita mainnya di angka 10 sampai 18 PSI nah ini saya uji coba di angka 30 PSI karena kompresornya lemah nah untuk yang sendiri ini saya ukur 0,8 ya teman-teman oke mungkin itu tambahan informasi kalau kita melakukan pengisian front tidak selalu berpatokan dengan PSI karena terkadang kalau kompresor lemah kita berpatokan kom dengan PSI itu volume overallnya berkurang jadi yang yang jadi cuma bagian atas saja kemarin sempat kita kebingungan gara-gara itu ya teman-teman oke ini kolkas yang kejongkel ya sudah kita perbaiki tadi sore kita masukkan uh, air dalam plastik dalam waktu semalam apakah bisa dipakai untuk bikin es ini kita coba lihat ya teman-teman kondisi dalamnya oke okay. nah ini sudah beku merata bagus yang bawah yang atas juga ini bunga esnya bagus dan ini bisa bikin es batu oke, ini ya ini satu malam udah bisa bikin es batu ini berarti sudah oke okay ya teman teman